Penjabat Gubernur Aceh Bustami Hamzah beserta PJ Ketua TPPKK Aceh Melani Subarni bersilaturahmi dengan PJ Bupati Aceh Besar Muhammad Hiswanto dan PJ Ketua TPPKK Aceh Besar Cut Rizki Handayani serta Forkopimda dan para undangan lainnya. Tiba di Meligo, Bupati, PJ Gubernur dan PJ Ketua TPPKK Aceh menjalani prosesi adat besiju yang dilakukan oleh Ketua MPU Aceh Besar Tengku Haji Nasruddin. Pada kesempatan tersebut, PJ Gubernur bersama PJ Bupati Aceh Besar beserta istri menyerahkan santunan kepada puluhan anak yatim di Meligo Bupati Aceh Besar Kamis 21 Maret 2024 menjelang waktu berbuka puasa. Sebelumnya, PJ Bupati Aceh Besar juga menyerahkan bonus kepada Kafilah Aceh Besar kepada para juara Festival Anak Saleh Indonesia dan Kafilah MTQ Aceh Besar yang menjadi juara pada ajang MTQ Aceh Besar di ajang MTQ Aceh yang digelar di Semelu beberapa waktu yang lalu. Dalam sambutannya, Muhammad Hiswanto mengapresiasi para kafilah yang telah mengharumkan nama Aceh Besar di kedua ajang tersebut.